Assalamualaikum, Hoho. Waalaikumsalam, Daddy. Akhirnya Daddy nelfon juga. I miss you so bad, Dad. I miss you more, Hoho. Happy birthday, nak. Semoga Ho menjadi anak soleh dan berguna bagi nusa dan bangsa. Daddy, Ho mau hadiah ulang tahun yang keren ya. Daddy udah janji kan? Iya, Hoho. Hadiah spesial buat anak kesayangan Daddy udah ready di depan pesantren. Ya bener, Dad. Yeay, hadiahnya pasti super cool. Apa toke lagi mimpi ya? Ini mobil pesawat. Kok ada mobil mewah di sini? Masya Allah, keren banget. Pasti harganya mahal. Toke. Minggir. This car is a birthday present from my daddy. Hadiah ulang tahun gue nih. Jangan deket-deket dong liatnya, ntar lecet. Toke. Sombong. Gak sombong lah, kan kenyataan. Toke. Kenyataan yang dipamer-pamerkan itu namanya sombong, Hoho. Om Maria, mana kuncinya? Aku mau tes drive hadiah ulang tahun aku. Wah, kunci mobilnya aja dibungkus segala begini. Aduh, that's so kind of you. Om Maria. Oh, kok hadiah ulang tahun gue dibawa pergi sih? Toke, gak jadi dapat mobil ya, Ho. Abur. Assalamualaikum, Hoho. Waalaikumsalam. Kamu udah dapatkan kado ulang tahun dari Daddy? Lamborghini kan, Dad? Kok dibawa pergi ya sama Maria? Kado terbaik di dunia buat kamu, sayang. Isi kotak itu kadonya. Al-Quran. Al-Quran itu adalah Al-Quran yang dulu Daddy pakai setiap hari sewaktu nyantri di pondok. Usia Al-Quran itu 20-an tahun dan sangat berarti bagi Daddy. Daddy mau kamu memakainya. Come on, Dad. Masa kado anak kesayangan Daddy cuma Al-Quran tua kayak gini sih? Semoga kamu mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, but Dad. Seharusnya ini jadi hari paling indah dalam hidup gue. Daddy harusnya kirim kue ulang tahun super gede ke sini. Kirim hadiah sportcar Lamborghini or Ferrari juga gak apa-apa deh. And harusnya tuh ada party. Tapi malah... Bikin kesel aja. Oh, kan Daddy ngasih hadiah Al-Quran itu. Come on, Dun. Al-Quran compare to Lamborghini. Al-Quran bisa mendatangkan ketenangan hati buat orang yang baca. Emangnya kalau naik Lamborghini, hati kamu bisa tenang, Ho? I know, but this is my birthday, bra. Dulu tuh Daddy selalu kasih gua kado yang keren-keren. Tapi kenapa tahun ini malah beda ya? Kamu tuh harusnya kona'ah, Ho. Hah? Kona'ah? Apaan tuh? Kona'ah itu menerima dan merasa cukup atas hasil yang diterima. Puas dan tidak merasa kekurangan dengan apa yang sudah kita miliki. Gimana caranya merasa puas dalam kekurangan? Impossible. Insya Allah bisa. Asalkan hati kita ikhlas dan selalu bersyukur. Kenapa sih lo gak buang aja tuh bantal sama selimut yang udah bulu kan? Kan udah gak enak dipakai. Kepala gue juga sakit kali pakai tuh bantal. Iya,
Kalau udah waktunya dikasih sama Allah, nanti kita akan dapat bantal dan selimut yang baru. Oh iya, tahu enggak, Ho? Rasulullah hidup dalam kesederhanaan. Ya ya, gue udah sering dengar itu dari lo. Nih, dengerin ya. Rasulullah adalah seorang nabi utusan Allah yang memilih hidup dalam kesederhanaan. Pernah sahabatnya menangis terharu akan pengorbanan beliau. Suatu hari di kota Madinah, Umar bin Khattab ingin menemui Rasulullah di rumahnya. Begitu Umar masuk ke dalam rumah Rasulullah, ia kaget ketika ia melihat tikar yang keras, bantal dari kulit yang sudah lusuh. Kemudian, ia memperhatikan lengan Rasulullah yang terdapat bekas tikar menempel di kulitnya. Umar terdiam dan menangis. Bayangkan, seorang nabi utusan Allah hidup dengan penuh kesederhanaan. Namun, beliau tetap bersyukur dan beribadah kepada Allah. Rasulullah bukannya tidak mampu menjadi orang yang kaya. Beberapa kali beliau ditawarkan oleh Jibril agar menjadi nabi yang kaya raya. Bahkan ditawarkan gunung-gunung emas. Tapi beliau tetap memilih untuk menjadi nabi yang sederhana, agar menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak sombong atau berlebihan. Orang-orang suka memamerkan kekayaan, padahal kekayaan apapun yang mereka miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Allah. Dan manusia yang beriman pasti tahu kalau akhirat jauh lebih baik daripada dunia ini, karena kenikmatan yang sesungguhnya ada di akhirat, Ho. Kenapa Rasulullah lebih memilih hidup kekurangan seperti itu daripada kaya raya? Bayangin aja, Rasulullah mau dikasih gunung emas loh, bra. Didi gue yang super tajir aja gak punya tuh gunung emas. Bukan hidup kekurangan, tapi bersyukur, Ho-ho. Itulah yang dinamakan qanaah. Jika kita merasa puas, cukup dan bersyukur dengan apa yang kita punya, insya Allah, Allah akan berikan kita ketenangan. Oke, gue akan coba bersikap qanaah seperti Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil musyriku wal maghribu fa'ainama tuwallu fasama wajhu la innallaha wasiyun alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faiza masal insana durun da'an nasuma iza kawalnahu ni'matam minna qala innama utituhu ala ilm balihiya fitnatu walakina aksarahum laya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian, apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya, aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Kok tenang ya? Thank you, Dad. For me, this is the best present ever.